PLT Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama berkeinginan Jakarta memiliki angkutan umum bus berstandar internasional. Harapan itu disampaikan Ahok saat peluncuran logo baru bus Transjakarta di Balai Kota Senin 10 November. Menurutnya, Jakarta sudah selayaknya memiliki transportasi umum yang aman dan nyaman dengan pelayanan yang baik. Dalam waktu dekat, bus gandeng berlogo baru ini akan beroperasi di jalur 1 jurusan Blok M Kota dan jalur 9 Pinangranti Grogol. Ahok juga berharap bisa menghadirkan bus berstandar internasional. Jadi kita inginkan Jakarta memiliki bus standar internasional, tapi tentu di karoseri semua di Jakarta, sehingga akan membantu industri kita. Tapi standar bus yang ada di Jakarta, ini jadi sejajar dengan standar bus di dunia. Ini yang kita mau. Karena kita pengen mendorong orang pindah dari kendaraan pribadi ke umum. Dari Jakarta, Pradana Poskota TV melaporkan.